rumah tangga, kalau kita tak boleh rasa tenang dengan isteri, rumah tangga tu tak bahagialah lah. Kesimpulannya. Maka si isteri ni dia kena belajar macam mana aku nak tackle supaya aku ni duduk di hati suamiku. Ni pesan pada anak perempuan yang nak nikah semua ni. Ada tak menikah? Ni nak nikah semua nak pesan. Esok bila mengkahwin esok, berjuanglah untuk berada di hati suami. Antuna semua. Tuan tuduk kebahagiaan. Ada orang menikah, dia tanya, esok bila kahwin dengan saya, nak pergi saya bulan-bulan berapa? Ada orang tanya macam tu. Dia menikah, lepas tu tanya suami, esok menikah esok, nak pergi saya bulan-bulan berapa? Agak-agak kalau tanya macam tu, nak terus kahwin ataupun tak jadi menikah? Lala dia kata, tak ada ya, mata duitan. Betul tak? Soalan tu jangan tanya, soalan tu soalan yang paling sensitif sekali. Sebab nikah ni bukan nak dapat duit, nikah untuk dapat kasih sayang. Mawaddah wa rahmah. Lepas tu, kahwinlah mak dengan ayah kita. Hari-hari makan, minum, makan, minum, makan, minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah tak bagi pun duit pedik. Tapi mak dia boleh makan situ lah. Dia boleh pakai situ lah. Faham tak? Betul tak? Orang Melayu tak tanya duit. Nikah kami untuk mendapat mawaddah wa rahmah. Orang Arab dia menikah, dia nak kahwin dengan dia, rumah kena ada, kereta kena ada, pembantu rumah kena ada. Orang Arab. Sebab tu orang Arab nikah tua-tua. Kena himpun duit lu. Orang Melayu 24 tahun insya-Allah dah kerja dah boleh kahwin, insya-Allah. 25 tahun dah ada duit dah boleh kahwin. Pasal tentu kita mula kehidupan. Rumah tak ada lagi. Tentulah kita mula sewa rumah. Kadang-kadang kereta tak ada lagi, baru naik motor. Lepas tu pula kita bina kehidupan sikit. Betul kita orang Melayu daripada mula sampai baru ada semua. Orang Arab kena ada semua baru kahwin. Mujur tak dia orang Arab. Alhamdulillah. Ha, tu yang dikatakan. Tujuan perkahwin untuk mendapat mawaddah wa rahmah. Siapa tujuan nak kahwin? Tujuan kami sebab nak berasa tenang dengan isteri kita. Isteri pun kena faham, oh aku kahwin ni sebab suami aku nak bertenang dengan aku. Jadi dia kena jadi bantai untuk tempat tidur suami. Dia kena ada selimut untuk melimutkan suami. Dia kena jadi alas untuk suami dia tidur. Mana dia kena berkorban untuk suami dia. Faham? Tentulah bermula kasih suami pada dia. Kalau dia tu tanya, duit hari ni abang tak bagi duit lagi hari ni. Hari ni tak bagi duit lagi ni. Dia soalan tu tak perlu tanya. Dia akan dapat duit bila mana dia telah dapat menawan hati suami dia. Ketika tu semua dia dapat. Lepas tu anak-anak semua bila mana kahwin esok tu perjuangan antuna semua. Perjuangan untuk mendapat kasih sayang suami. Seperti mana kita beribadat kita nak mendapat kasih sayang Allah. Kita kalau kita beribadat, kalau duk tanya pahala, Tuhan tak kasih. Kalau duk beribadat, duk tanya pahala, duk kira berkira-kira dapat pahala, Tuhan tak kasih. Tapi bila kita beribadat, kita dah meletakkan diri kita, kita nak jadi hamba dia. Tentulah bermula Allah nilai kita sebagai hamba dia. Waktu jadi hamba, hendak apa semua Tuhan bagi. Hendak nama, Allah bagi nama. Hendak harta, Allah bagi harta. Hendak apa, semua aku bagi. Hendak kasih cinta aku bagi.